Halo guys, Salsa di sini. Siapa nih yang lagi bingung cari raket enak, enteng, tapi harganya masih terjangkau? Nah, aku punya nih, option raket buat nemenin kalian main di lapangan yang pastinya recommended banget. Siapa dia? Dia adalah Mizuno Swifter SP76 dan 78. Oke, kayak yang kita tahu jika Mizuno kini tengah menggempur peraketan duniawi dengan terus mengeluarkan inovasi terbarunya, seperti lahirnya raket Swifter SP ini. Kalau kalian Mizunoholic, pasti kalian juga udah tahu dong kalau Mizuno sebelumnya pernah sukses dengan Pro Max ZX3-nya. Dan kini dengan berbekal kesuksesannya tersebut, mereka kembali memanjakan para pebulu tangkis dengan memberikan inovasi terbaru pada raket seri Swifter yang mereka keluarkan ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya ya guys. Kita mulai dulu dari tampilannya dulu nih. Waktu raket ini pertama kali datang, first impression aku langsung, wow, warnanya lumayan ngejreng ya, tapi masih it's okay sih. Untuk ketiga raket ini, perpaduan desain balutannya yang sama persis, namun menggunakan warna dasar sebagai pembeda, menurut aku buat raket yang lime black sama lime red-nya ini bagus ya guys. Tapi buat yang lime blue-nya sendiri, aku kurang suka sih karena kelihatannya agak gimana gitu. Tapi ya itu nggak masalah juga sih buat aku. Selama raketnya ini enak ya, kenapa enggak? Terus kalau kita lihat dari bagian bawah raketnya, untuk endcap-nya ini nunjukin kalau seri Swifter ini masuk di kategori entry level ya guys. Jadi pastinya masih terjangkau lah buat kaum mendang-mending kayak kita. Lanjut ke bagian grip-nya, kalau buat aku ukuran grip-nya ini udah pas ya guys. Tapi karena mungkin pasnya ini karena ukuran grip bawaannya yang lumayan tebel, jadi kalau aku mau ganti pakai grip karet yang lain, paling ya aku lapisin dulu sama cushion wrap biar nggak ketipisan dan juga tambah empuk. Untuk segitiga penghubungnya, seperti raket pada umumnya, di sini tertera nomor seri dan logo Mizuno. Tapi garis-garis di pinggirnya ini bukan yang tegas kayak raket-raket biasanya ya guys. Jadi segitiganya di sini malah kelihatan kayak hampir kerucut gitu. Lanjut ke bagian shaft-nya. Di bagian ini spesifikasinya udah dicantumin nih, yaitu memiliki berat 5U, balance point head heavy, tingkat kelenturan fleksibel, dan bisa ditarik sampai 30 lbs. Oh iya guys, untuk spesifikasinya ketiga raket ini tuh semuanya sama ya. Bahan yang dipakai untuk raket ini pun juga sama-sama menggunakan Japanese Ultra Carbon. Di bagian shaft-nya ini juga kalau kalian cermati, di sini ada tulisan tapered shaft guys. Nah, buat kalian yang tanya, tapered shaft tuh apa sih? Jadi, teknologi ini adalah konstruksi poros yang revolusioner, meruncing ke bawah dari 7,5 mm di tutup atas menjadi 6,5 mm di T-joint, yang memungkinkan kelunturan besar pada benturan, meminimalkan guncangan pada pergelangan tangan, memiliki kekuatan restorasi 2 kali lipat dari poros rata-rata, menghasilkan ketahanan superior, menghasilkan daya tolakan yang lebih tinggi, dan kecepatan kembalinya shuttlecock. Gimana nih menurut kalian? Ini masih belum semuanya loh. Karena di bagian frame-nya ini, ketiga raket ini tuh punya teknologi lain yang juga nggak kalah mendukung performa kalian di lapangan. Bentuk frame yang heksagon bisa menambah kecepatan swing rotation pada raket ini, dan juga bisa menambah power kalian saat memukul bola. Gak ketinggalan, di bagian frame yang lain juga tertulis Aero Groove, yaitu salah satu teknologi yang jarang banget aku temuin, di mana fungsinya adalah untuk mempererat dudukan senar, jadi senarnya nggak akan geser-geser saat kita mukul bola kencang. Tulisan seri Swifter di bagian dalam frame-nya ini juga nambah kesan estetika pada raket ini. Oke, kayaknya kalau buat spesifikasi secara teorinya sih udah cukup ya guys. Dan sekarang waktunya buat aku ngasih tahu ke kalian tentang feel raket ini setelah aku pakai di lapangan. Tapi, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian, kalau ketiga raket ini tuh aku pasangin pakai senar yang beda-beda, tapi tuh tarikannya sama semua, yaitu di 28 sampai 29 lbs. Dimana yang warna lime white ini pakai M-Smooth 68S, terus yang lime black aku pasangin pakai yang MZ66, sedangkan yang lime blue aku pasangin pakai senar MT65. Terus habis aku coba raket ini buat main di lapangan tuh hasilnya sesuai ekspektasi aku sih guys. Karena ketiga raket ini punya tipe yang sama yaitu all around, kalian tinggal milih senar yang pas sama tipe bermain kalian. Misalnya nih, kalian suka main defense, kalian bisa pasangin raket ini pakai senar M-Smooth 68S. Ditambah raket ini kan enteng ya,
Jadi bikin swing rotationnya tambah cepat saat kita dapat serangan bertubi-tubi dari lawan. Terus kalau kalian punya tipe bermain ngatur-ngatur ngarahin bola, terus kadang sesekali ke belakang juga, kalian bisa pakai senar MT65. Karena kalau dari yang aku rasain, senar ini tuh bisa nambah power kita dan juga meningkatkan arahan bola kita. Sedangkan, buat kalian yang punya power gede, kalian bisa paduin raket Swifter ini sama senar MZ66. Karena apa? Ya, karena senar ini bisa membuat serangan kita jadi lebih kencang lagi. Tapi dari ketiganya sih, aku lebih cocok sama yang Lime Blue ini pakai senar MT65. Karena tipe bermain aku ini lebih suka ngarahin bola, ditambah karena sekali aku juga ngaver bagian belakang, jadi aku butuh senjata yang bisa bikin pukulan aku bertenaga dan tajam. Oh iya, karena raket ini enteng banget, jadi tuh ini tuh cocok banget nih buat kalian yang tenaganya masih minim. Untuk pembeliannya, nanti aku kasih linknya di kolom deskripsi aja ya guys. Oke, sekian dari aku. Kira-kira kalau kawan Magista sendiri tertarik sama raket yang mana nih? Komen di bawah ya.